Oke teman-teman, ini dia penampakan mobil Honda Accord Cielo tahun 97 yang sebelumnya sudah kita bikin konten antara sebelum dan sesudah dicat teman-teman. Jadi video sebelumnya mobil ini kondisinya sebelum dicat, dan sekarang ini adalah hasil dari pengecatan. Ini dia hasilnya teman-teman, dan tidak ada perubahan di bagian velg ya. Jadi velgnya tetap menggunakan velg kaleng ring 14. Jadi ini velg standar. Nanti teman-teman atau bagi yang mau beli, nanti terserah mau dibikin velg seperti model apa atau dengan harga berapa silahkan. Ini sekilas penampakannya. Catnya mulus, warna biru sesuai dengan surat. Jadi ini mobil minusnya cuman pajak ya teman-teman. Jadi pajak telat 2 tahun plus harus ganti plat. Teman-teman, kita lihat langsung bagian interiornya. Bagian interiornya seperti ini. Transmisi otomatik 4 kecepatan menggunakan gearbox ATF. Jadi belum CVT teman-teman ya. Ini klaksonnya di sini. Kemudian kursi elektrik masih normal. Nah, teman-teman. Oke, ada lampu-lampu pintu semua masih nyala. Kemudian dalam belakang, bagian belakang lumayan teman-teman, luas. Karena handlenya patah satu, tapi masih bisa dibuka ya teman-teman. Walaupun dia patah masih bisa dibuka. Sebelah sini masih oke. Oke, di sini masih ada tulisan Accord. Kemudian di talang airnya juga original Accord Cielo ya. Bagian depan juga. Untuk kaca film di bagian sini masih standar bawaan pabrik, teman-teman. Kemudian untuk headlampnya ini sudah dipoles. Jadi clear. Kelihatan bersih. Nah, bagian lampu sennya ini kan kalau Cielo kan di bawah. Ini sudah kita pindahkan di bagian sini. Jadi ini kosong sengaja karena yang satu itu pecah. Jadi dua-duanya memang sengaja saya lepas biar serasi, dan lampu sennya pindah di atas ini, teman-teman. Ya. Oke. Kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini antena masih fungsi. Nah, ini mobil ini menggunakan knalpot racing, teman-teman. Ini mereknya Brex Van Volker.
tahu nih merek mana, cuman suaranya garang teman-teman ya, suaranya mantap. Oke, kita akan lihat bagian bagasi belakang. Nah, ini ya, kalau udah dibuka langsung otomatis ini ya. Berarti ini pernya, penahannya masih kuat ya. Kadang-kadang walaupun udah dibuka ya masih nutup gitu, harus diangkat dulu. Nah, di sini kemarin sudah ganti belting, ganti timing tentunya, jadi sama ganti ini selang power steering. Ini bekasnya masih saya taruh di sini, saya dongkrak, tapi ban serep tidak ada tentunya, ban serep kosong. Bagasi luas banget. Nah, ini teman-teman, nah kelihatan ya. Jadi cat sebelumnya ini adalah biru tapi doff. Nah, ini dia asli catnya yang sebelumnya ya. Yang di video-video sebelumnya itu seperti ini catnya. Biru doff. Kenapa saya rubah warna menjadi biru kilat seperti ini? Karena kalau biru doff seperti ini, teman-teman, itu tidak akan bertahan lama. Dia akan pudar. Dan apa nanti akan clearnya akan mengelupas. Kalau seperti mengkilat ini kan awet nanti. Oke, selanjutnya kita akan buka bagian mesin. Sini mana? Oke, teman-teman, ini adalah penampakan bagian mesinnya. Di ruang mesinnya ini yang mempunyai mesin, yang mempunyai, jadi mesinnya ini menggunakan mesin SOHC dengan kapasitas silinder atau CC nya 2000 cc, teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di kode mesinnya di sini adalah F20B. Nah, di situ jadi sasisnya menggunakan CD4. Jelas mesinnya memang kelihatan berantakan, teman-teman ya, tapi sehat semuanya, mesinnya halus, baterai baru, radiator juga sudah diganti dengan menggunakan yang dua play ya, jadi yang besar, kan ada yang kecil, yang bawaan dari pabriknya itu agak kecil, teman-teman. Jadi di sini tuh plastik menutup cover atasnya ini kecil, karena gini udah diganti jadi yang besar. Jadi menampung air yang lumayan lah. Mesin oke, halus. Hanya aja ada merembes di sini. Ini rembesan ini biasanya dari sini, teman-teman. Jadi sel delco. Jadi kebanyakan kalau mobil udah menggunakan delco gini atau tanpa menggunakan coil, itu rata-rata di selnya ini pasti kebanyakan ya, kalau mobil tua itu sudah mulai bocor. Tapi tidak pengaruh di volume oli. Jadi olinya tidak berkurang, lumayan lah lama gitu. Hanya merembes aja. Kemudian di bagian sini ini ada merembes juga, tapi nggak terlalu ya. Ini bekas yang lama, jadi belum sempat kita bersihkan. Kemarin sudah suruh cek bengkel. Untuk radiatornya kita buka. Radiatornya sehat, airnya bersih ya, dan tidak menggunakan coolant, jadi masih menggunakan air biasa. Jadi untuk air-airnya, untuk yang bagian cair-cair semua normal, mulai dari oli power steering, radiator, baterai, kemudian oli mesin dan minyak rem. Semuanya kondisinya oke, teman-teman. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang makan cairan. Jadi sudah dipastikan mobil ini sehat, tinggal pakai, ya, tinggal ngurus apa itu? Tinggal urus pajaknya. Oke, teman-teman, kita akan coba tes suaranya.
mesin depan